Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aida Kamalia dan mari kita lihat apakah berita teknologi yang menarik dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran rasmi Samsung Galaxy A8 dan A8 Plus 2018 yang mana menawarkan dual kamera pada bahagian hadapan. Kedua-dua peranti ini turut menawarkan skrin bingkai nipis Super AMOLED, kamera utama f1.7, sokongan kalis air dan Samsung Pay. Untuk jualannya, siri Galaxy A8 2018 ini bakal ditawarkan di Malaysia pada Januari 2018 namun harganya masih tidak diumumkan setakat ini. Apple pula telah mengesahkan mereka mengurangkan prestasi iPhone lama adalah sebab untuk menjaga komponen di dalam iPhone namun boleh melanjutkannya semula dengan menukar bateri baru. Apple juga dijangka akan menyatukan aplikasi iOS dan Mac seawal 2018 dalam memberi pengalaman yang selari di antara peranti. Bagi pengguna BlackBerry Brief, BlackBerry telah menamatkan sokongan kemaskini security untuk peranti ini setelah disokong sejak pengenalannya pada Disember 2015. Untuk pengguna Nokia 6, anda kini boleh mencuba Android 8.0 Oreo Beta dengan membuat pendaftaran minat melalui Nokia Beta Labs. Dalam berita lain, Persatuan Telekomunikasi 3GPP telah meluluskan spesifikasi komponen sambungan 5G yang mana memperlihatkan kelajuan melangkaui 1Gbps dan membawa selemasa serendah 4 milisekund. Di samping itu, kesemua aplikasi di Google Play perlu menyokong 64-bit bermula 2019 untuk meningkatkan security selain membolehkan aplikasi beroperasi dengan lebih pantas. Pada arena jaringan media sosial, Facebook telah memperkenalkan ciri snooze perkongsian seseorang selama 30 hari untuk tidak melihat sebarang perkongsian daripada pengguna tersebut. Facebook juga kini akan memberitahu apabila seseorang memuat naik gambar anda walaupun tidak di-tag bagi memudahkan anda berkomunikasi dengan orang yang memuat naik gambar anda tersebut. Selain itu, Instagram kini telah memudahkan anda menghantar video live melalui direct bagi membolehkan pengguna menonton video tersebut bersama rakan-rakan lain dengan mudah. Pada arena aplikasi, Spotify kini boleh digunakan oleh pengguna Linux melalui pakej pemasangan Snap untuk memudahkan anda menstream lagu pada sistem operasi ini. Aplikasi Shazam kini boleh digunakan secara luar talian di iOS untuk kebolehan pengecaman muzik tanpa penggunaan internet. Bagi pengguna Windows, aplikasi Netflix kini telah menyokong penstriman HDR pada Windows 10 dengan memerlukan chip Intel generasi ke-7 bersama keupayaan grafik GTX 1050 dan ke atas. Di Malaysia, Syarikat Tenaga Nasional Berhad telah mengambil alih syarikat yang menawarkan perkhidmatan internet berkelajuan 1Gbps iaitu Setia Haruman Teknologi Sinaran Berhad ataupun SHTAC sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka dalam arena telekomunikasi. TNB juga masih dalam perbincangan bersama Telekom Malaysia dan TIME untuk perkongsian infrastruktur jalur lebar yang mana bakal membolehkan perkhidmatan internet berkelajuan tinggi diperluaskan ke lebih banyak kawasan. Sebelum menutup tirai mingguan aman seminggu ini, pihak SKMM telah mengeluarkan notis yang mana pemilikan dan penjualan telefon tanpa label SIRIM dan NCMC boleh dikenakan denda sehingga RM100,000 sekiranya didapati bersalah. Jadi ini adalah rangkuman secara ringkas daripada kami di Amans untuk minggu ini. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Saya Ada Kamalia untuk Amans.